Oke teman-teman, kita merakit papat untuk remote controlnya. Saya akan mencoba menaiki ya traktor quicknya ya. Belajar bagaimana caranya mengoperasikan karena belum lihai kalau untuk traktor quick rotary Zena. Oh bukan, ya sama sih quick rotary Zena sama Kronos ya sebenarnya ya. Basicnya sama traktor rotary ini karena belum kita install ya, tempat akinya nanti di mana. Tadinya akinya mau kita pasang aki yang tipe biasa di sini buat starternya dan buat remote controlnya, tapi takutnya nanti yang namanya aki kan itu ada asam. Saya melihat kedepannya kok kalau akinya tumpah atau gimana airnya itu kena mata operator, bahaya sekali kan. Jadi kita nanti pasangkan aki kering saja di sini sekaligus sebagai bandul. Oke, mari kita coba ya. Saya akan menjalankan. Oke, selanjutnya dulu. Jangan lupa netralkan dulu. Ini di bawah menghadap ke bawah.
baru. Oke.